Banyakkan berzikir semasa kita memasak. Jangan kita biarkan tetamu kita dekat ruang tamu, kita pula sibuk-sibuk kat dapur. Daging yang tumbuh daripada hasil yang haram maka tempatnya di dalam neraka. Kalau kita dekat Saudi dulu, dia kata kalau hari yang pertama tu tetamu tu dianggap sebagai raja. Hari kedua dia kita anggap dia sebagai sahabat. Hari ketiga dia jadi hamba. Kau buat dengan tepung apa? Tepung beras. Patutlah tak timbul. Tapi dia tak marah ya. Dia ajar bini dia. Mari abang ajar. Nak. Ah, bagusnya suami pandai masak. Nah. Kak Pa semua lelaki. Kadang-kadang dia orang nak bertumbuh ke? Kak Pa jadi referee. Agak-agak dah panas belum ni Datuk? Boleh cuba. Eh, jangan. Yat memang seorang yang suka melepas tension di dapur. Oh, ya ke? Ke paling-paling pinggan, Yat? Ilmu daripada arwah tu, kalau kita amalkan, kita guna, pahalanya dapat pada orang-orang yang dah meninggal. InsyaAllah. 40 orang anak. Macam mana nak melayan kerana 40? Sebenarnya anak-anak saya memang tak banyak kerana. Tapi sebagai seorang ibu, saya tahu. Apa kena mereka? Relationship dengan parents tu mesti rapatlah. Bila kita bercakap tentang rezeki yang berkat, bukanlah kita ambil makanan kita makan tu saja ya. Maknanya dari segi didikan awal, cara mak bapak dapat rezeki, daging kambing, susu kambing, tak ada masalah. Tetapi kita makan apa pun kena bersederhana. Juga sunnah Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan sekadar resepi, malah terlalu banyak hikmah dan teladan yang kita dapat. Dapur bukan sekadar tempat kita memasak, tetapi tempat kita berzikir, bertasbih, bertahmid dan mendekatkan hati kita kepada Allah. Resepi itu bukan sekadar memasak, tapi banyak hikmah dan kelebihannya. Menginsafi kebesaran dan kemurahan Allah SWT melalui makanan.